alaikum et bonum es lex legum. Apa yang adil dan baik adalah hukumnya hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam, salam demokrasi. demokrasi. Dewan Juri yang terhormat perkenalkan kami dari Delegasi Institut Agama Islam Negeri IAIN Bone dengan saya Lilis Karlina sebagai pembicara pertama, Antariksa sebagai pembicara kedua, dan Nur Hikmah sebagai pembicara ketiga. Dewan Juri yang terhormat, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil artikel ilmiah kami dengan mosi bawaslu tidak berwenang dalam menangani pelanggaran pemilu pasca penetapan hasil pemilu secara nasional dalam perspektif kontra. Dewan juri yang terhormat, Bawaslu merupakan salah satu lembaga penyelenggara pemilu yang berperan penting dalam dalam kewenangannya yakni mengawasi, menangani dan memutus pelanggaran pemilu sebagaimana yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang selanjutnya akan kami sebut dengan Undang-Undang Pemilu. Namun, realitas yang terjadi, kewenangan Bawaslu dalam hal ini menangani pelanggaran pemilu khususnya pelanggaran administrasi pemilu justru bertolak belakang dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu dewan juri yang terhormat dalam hal ini bisa terjadi suatu problematika sehingga tidak terwujudnya prinsip keadilan karena adanya tumpang tindih kewenangan antara kewenangan Bawaslu dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi sehingga hal ini dapat berpotensi terhadap tindak lanjut pemberian pemberian keterangan terhadap Mahkamah Konstitusi itu sendiri dan secara komprehensif pun ini mampu menimbulkan ketidakpastian hukum. Dewan juri yang terhormat jika kita meneliti pada landasan teoritis Terkait dengan konsep hukum itu sendiri Yang telah didudukan oleh AVDC Terkait dengan elemen penting dalam kekuasaan negara Yakni supremacy of law Equality before the law and due process of law Dimana supremacy of law Menempatkan hukum sebagai kedudukan tertinggi Dalam suatu negara, maka Jika kita komparasikan dengan tujuan hukum Yang telah dikemukakan oleh Gustav LaRouche Terkait dengan kepastian hukum, maka akan termaktub Dalam undang-undang pemilu tepatnya pada pasal b Yakni kewenangan Bawaslu dalam menangan ini pelanggaran pemilu. Hal ini juga didukung penuh oleh pasal 167 ayat 4 terkait dengan tahapan-tahapan penyelenggaraan pemilu yakni mulai dari mulai perencanaan program hingga pengambilan sumpah pemimpin terpilih, maka secara legitimasi eksekutif perbis Bawaslu memiliki kewajiban dan kewenangan dalam menangani dalam menangani pelanggaran pemilu itu sendiri. Kemudian dewan juri yang terhormat, jika kita melihat dari data fakta empiris yang kami himpun, tepatnya pada laporan Bawaslu per 10 Februari tahun 2021, setidaknya terdapat 1000 532 pelanggaran administrasi dari data tersebut perlu adanya optimalisasi dari kewenangan Bawaslu dalam menangani pelanggaran pemilu khususnya penanganan pelanggaran administrasi. Justice delay is justice delay. Keterlambatan memberikan keadilan merupakan salah satu bentuk ketidakadilan. Dewan juri yang terhormat serta para pemerhati hukum sekalian. Menurut undang-undang pemilu, hadir memberikan ruang dan mekanisme bagi para orang dan para peserta untuk mencari keadilan dalam hal ini di saat ditemukannya dugaan pelanggaran pemilu khususnya pelanggaran pemilu administrasi pemilu pun dewan juri yang terhormat kami mengamini bahwasanya adanya penyelesaian pelanggaran hasil pemilu namun nyatanya belum mampu memberikan efektivitas dan rasa keadilan masyarakat itu sendiri maka dari itu dewan juri yang terhormat kami menghadirkan solusi yakni yang pertama melakukan revisi undang-undang undang pemilu dengan menambahkan substansi kewenangan Bawaslu dalam memutus perkara tentang pelanggaran administrasi tersebut. Pun kedua, Dewan Juri yang terhormat memperkuat sumber daya manusia Bawaslu dalam mengadili pelanggaran yang bersifat final. Sekian dan terima kasih. Salam, Salam konstitusi. konstitusi.